settingnya. Syekhul Azhar yang dulu, Mustafa Maraghi, hak tulis kitab Tafsir Al-Maraghi. Ni Azhar. Itu Azhar dulu dia luas. Azhar sekarang saya tak tahu dia buat apa. Dia kata, kenapa kita nak biar orang sentiasa rasa dalam keadaan berdosa? Sedangkan agama ada ruang untuk kita luas. Manusia ni tambah harap, mulut telajak, talak bini tiga. Mengapa tidak kita pakai Qaul Ibn Taymiyah yang kata talak tiga pun jatuh satu kali pertama dan seterusnya kali kedua? Kerana meraihkan keadaan manusia ni. Tu Al-Azhar. Al-Azhar. Masalah talak dan berbagai-bagai masalah lagi. Kena fiqh itu luas. Walaupun kadang-kadang ada benda-benda yang melainkan ada nas yang tak bagi, kita tak sobat. Tapi kalau ada nas, kita misalnya kita tak mau isbal pakaian bawah daripada buku leli, kita jangan pakai. Tapi orang, ada orang pakai seluar bawah daripada buku leli. Dia mengambil tafsiran selagi tak sombong, tak termasuk dalam larangan itu. Dia makruh. Qaul di kalangan ulama besar-besar. Amal, dia amalkan. Kita pilih yang lain, dia pilih yang lain. Tak ada. Aku tak. Jenis fasik imam tu semua kaki neraka. Menambah. Kaki. Fiqh. Luas dalam masalah ini.